7. Sumpah, guys. Pak, benar, Pak. 8. Guys. Astaga, saya cuma tahu nama itunya aja, Pak. 8,5. Guys. Kompang, Pak. Oh my god. Bapak. Bapak, kok mau makan bakso boleh enggak? Bapak. Bapak. Perutku sudah sakit lagi nih, Om. Selamatkan saja. Astagfirullah. Ayo, la solah, ayo, astagfirullah, astagfirullah. Oke, makasih. Iya, Pak. Eh, bentar, Cuk. Makan minum dulu, Cuk. Iya, buruan. Sabar, Cuk. Kemana nih? Naik mobil, kah? Astagfirullah, ini kayak mana ya, Cuk? Mencok, gue. Buruan masuk. Udah lah, apa enggak datang sini gitu ya? Ya Allah, balik lagi ke sini. Bangun. Bangun, Nay. Oi. Bangun, nah, enggak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Cuma usus agak perih tadi. Saya berjanji jika saya masih hidup, saya akan menghabisi kalian semua. Oh, coba bisa dijelaskan gimana kejadiannya pada saat itu. Kami ada ini, saya lagi sama Pak Mar, Pak Mar Malik di dekat processing 1. Lagi isi bensin, terus tiba-tiba banyak yang datang dari kelompok mereka ini, Pak. Menggunakan motor dan satu mobil, mobilnya saya lupa, Pak. Lalu mereka menyandra kami, Pak, menodong kami, lalu dia menodong kami dan menyuruh saya masuk ke dalam mobil mereka dan dibawa ke situ, Pak. Ke koordinat nggak salah di sini, Pak, di koordinat 257. Iya, 2057 itu. 2057. Ya, di situ kita keluar radio bentar, Pak. Berarti dekat ini ya. Oh, pekerja ya, nelayan. Iya, ya, betul-betul. Lalu mereka sempat cekcok juga sama Pak Amar. Pak Amar bilang jangan takut sama mereka, punya pihak tolol ini semua. Terus mereka kesal, udah kesal banget mungkin ditembaknya Pak Mar, Pak. Dan mereka juga bilang ke saya kalau jangan saya sekali ganggu bisnis mereka, jangan ganggu apa yang mereka lakukan, atau enggak saya seperti Pak Mar nanti ditembak gitu. Ada bisnis apa kalian di sini? Kelompok-kelompok kalian ini, karena nama kelompok kalian pada saat itu disebutkan. Ijin, yang Pak. Dengan ya. Bapak siapa saya berbicara, Pak? Saya Gerald, Pak. Bapak Gerald selaku jenderal di sini kah? Benar. Saya mau klarifikasi, Pak. Sebentar, dengan kasus ini, Pak. Boleh, silakan. Sepertinya dari kami itu negatif, Pak. Soalnya pada saat itu kita masih bertemu dengan Pak Amar Malik di kejadian perampokan jewel, Pak. Ya. Itu setelah itu, Pak. Setelah itu kita diproses di sini, Pak. Dan saya melihat ada pemberitahuan dari pihak kepolisian atas meninggalnya Bapak O'Neil. Benar. Dan itu kita masih ada di sini. Masih dalam penjara. Masih tahap proses di penjara sekitar 30 atau 40 bulan, lumayan cukup lama, Pak. Jadi sepertinya itu dari pelaku itu mengatasnamakan dari pihak Los MC, Pak. Wah, siapa yang bisa mengenakan atribut kalian? Itu dia, Pak, yang bukan jadi masalah. Itu, Pak. Gini, sudah, Bapak yang dibelakang, nggak usah ikut ngomong. Iya, Bapak apa, Bapak punya hak apa, Bapak? Di sini nggak ada ikut campur lagi, Bapak. Tadi kan saya udah perjelas, bahkan saya udah menegaskan. Ada kalimat yang saya underline. Paham, Pak? Yang pakai topi. Ketika seseorang di dalam tubuhnya terdapat barang-barang ilegal yang menurut undang-undang itu melanggar hukum, apakah orang itu terbukti bersalah atau tidak?
Saya capek nih ngulang-ngulang kalimat ini nih. Bersalah pak, bersalah. Udah gua aja. Udah lu gak usah main. Karena kalian juga meminta hal yang sama, maka keinginan kalian akan saya kabulkan ya. Astagfirullahaladzim. Siap. Siap. Paling kalian semua ma, mati bagi kita ma. Ya Allah mati ma. Ya udah sebentar saya suruh anggota atau rekan-rekan saya mengurus berkas-berkas dulu nih. Karena ini tidak gampang mengurus berkas. Astagfirullahaladzim. Apa kata mamaku pak kalau aku meninggal di sini pak? Aku belum subuh. Seandainya kamu merasakan aku udah diem dari tadi. Diam. Itu diam, masih ngomong. Diam. Udah diem ya. Ayai. Elias, lu belakang ya. Dari pun. Sorry. Yo, jalan. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak hatimu. Aku bukan bonekamu. Oi, itu? Lah, dia mobil apa tuh, Pak? Ada siapa itu? Lah, si Bade. Itu mobil siapa ya? Si Bade ya? Kayak itu teman kita itu yang mau bawa polisi. Dia mau bawa polisi. Siap-siap aja, Pak. Siap-siap aja, Pak. Itu udah siap di depan, Pak. Kita mau dibebaskan, Pak. Pak, iya, Pak. Dua orang lawan semua polisi berani. Kami ada backup, Pak. Santai. Cuma wah wow, udah setup dia pak cuma branded, dua orang udah setup dia pak. Tolong tenang jangan berisik. Wah penyusup si Badai itu anjir. Iya kah? Iya itu maaf kayak setelan ya apa Badai itu si Badai itu maaf kan ku bilang tadi si Badai itu ketinggalan mau ikut dia bukain pintu dulu pak. Bentar. Siapa yang suruh turun? Siapa? Gatel ya. Oh iya, bentar. Aku buka ya. Aduh. Turun. Aduh. Turun. Jadi buka apa? Udah cetut tadi. Libur telah tiba, udah dipencet pak. Tombol buka pintunya pak. Jalannya baris kayak tadi. Jalannya baris kayak tadi. Ikutin bapak bukan? Oh ya. Bapak di depan berarti. Sini. Barisnya kemana ini kita barisnya kemana? Nah gitu. Oh nggak dengar kah? Astagfirullahaladzim. Astaga. Astagfirullah. Astagfirullah mati. Ya apa nih weh? Udah pak. Udah. Jangan kayak petir anak petir. Udah pas kocok udah. Ntar dikatain baper lagi. Udah. Gak peduli. Apa itu Pak? Apa gak terima? Udah Pak. Udah. Biasa aja tuh. Iya diam aja lu. Udah. Hup. Jongkok hei. Aku aja jongkok, masa kamu gak jongkok? Ayo jongkok. Ya udah Bapak aja jongkok. Weee. Sreska. 5 orang. 5 orang. User joined your jam. Boris kah tuh? Ya. Untuk semua yang di sini. Berlutut. Silakan berlutut semuanya. Terima kasih atas nyalain kawan-kawan. Ini kenapa ini? Goodbye. Pangatnya ini. Can I get a ping down on number 855? Oke, ini dari tempat saya ya. Yang belakang, tahan dulu. Bentar ini kok berisik banget. Udah selesai itunya. Goodbye kawan-kawan. OC-nya udah selesai, woi. Love you anjing. Woi, /2 itu OC, woi. Matiin. Panda. No choker for Papua. Oke, orang skuter siap ya. 3.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it. See you again. I tell you when I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger with small turn to a boleh tuh. Enggak, di sini kita bertiga, Pak Sansan, Pak Pablo udah fix ya. Saudara-saudara kita itu mati, dihukum mati dengan kepolisian. Gimana ya, dengan... Ya. Halo guys. Iya, ya, kita boleh tuh kok. Boleh, tenang, aku juga pengen nengok nih. Kalau boleh tahu makamannya di mana nih? Bawa di koordinat berapa tuh, Pak? 7021 ya, daerah. 7031. Ayo. Mas. Sorry tadi tiba-tiba nyelam dan saat aku di kampung. Nah,